Okey, hai semua. Hari ini saya nak promo satu video spinning yang color cantik. Okey, keluaran daripada Opas Iguana SW1000 series. SW maksudnya dia adalah saltwater series. So, kita buka tempat dan tengok. So, basically dia hanya satu size saja, size 1000. Dan color dia betul-betul cantik. Ini adalah bentuk color dia. Iguana punya colors. Okey, iguana punya colors. So, mesin ini dia total ada 8 biji ball bearing. Okey, yang dia pakai punya adalah semi metal punya material. Spool dia adalah aluminium punya. Lepas tu, dia punya handles ini aluminium punya dia punya handle knot dengan aluminium punya handles. Yang paling penting dia gunakan screw in. Okey, so screw in bila lebih tahan lasak sedikit berbanding dengan yang biasa. Okay, so mesin ini ball bearing dia 8 biji ball bearing ya. Max strength untuk mesin ini boleh sampai ke 4.5 kilo max strength dia. Gear ratio untuk mesin ini pula adalah 5.2:1. Okay, so dia punya ratio kira medium lah. Tapi yang paling penting sekali color dia cantik. Kalau bawah matahari tengok lagi cantik. Okay, memang boleh silau mata. Okay, so kita sekarang buka spool dia tengok. So build arm dia gunakan yang kasar punya, so memang tahan lasak. Yang spool dia digunakan aluminium punya spool. Spool design dia pun cantik juga. Macam ni, ada lubang-lubang punya. Okay, so ini adalah dalam dia. SW punya model, dia gunakan pinion gear yang tembaga punya. Lepas tu stainless steel punya sub. Okay, so aluminium spool dia. So overall mesin ni dia design dia sangat-sangat cantik lah. Okay, kalau untuk bawa pergi main casting memang tak ada masalah. Kalau macam casting di pantai pun, laut pun memang tak ada masalah. Okay, Opas Iguana Spinning SW 1000.